Asini roha madihamu dohot dame sian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini yaitu Selasa 23 Februari 2021 tertulis di dalam Mazmur pasal 17 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita di pagi hari terbangun dari tidur kita, apa yang terlebih dahulu kita cari dan kita lakukan? Ketika banyak orang yang mencari handphone, ketika ia bangun dari tidurnya dan mengupdate status, disitulah iman kepercayaan kita akan runtuh dan sirna. Tetapi ketika kita bangun tidur pertama kali, kita langsung berdoa, mengucap syukur atas nafas kehidupan, atas indahnya satu hari yang diberikan oleh Tuhan, dan hangatnya matahari menunjukkan Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Sehingga ketika kita akan mengawali setiap aktivitas kita, kita akan tetap senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita diajak oleh pemazmur di mana ia mengajak kita untuk berdoa, memohon keselamatan dari Tuhan, berdoa untuk mengucap syukur dalam segala hal, terlebih ketika kita boleh menikmati kesempatan yang Tuhan berikan ketika kita boleh bangun dari tidur istirahat kita. Saudara-saudara yang terkasih, dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Mazmur mengajak kita untuk meminta perlindungan dan keselamatan, dan kita juga diajak untuk tetap senantiasa berjalan di dalam kasih penyertaan Tuhan. Karena di sini dikatakan, tetapi aku di dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Sehingga ketika kita senantiasa berjalan dalam kebenaran, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Maka kita akan boleh selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan pemazmur percaya bahwa Tuhan senantiasa melindunginya, bahkan saat ia tidur sekalipun. Itu sebabnya mengapa kita ketika kita hendak tidur, hendak beristirahat, kita diajak untuk berdoa, untuk mengucap syukur atas satu hari yang telah Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita boleh melakukan setiap pekerjaan kita dengan baik. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengucap syukur? Apakah kita telah menerima berkat Tuhan? Dan apakah kita benar-benar telah melihat wajah Tuhan dan mendapatkan kepuasan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kepercayaan kepada Tuhan sajalah yang menjadikan kita terasa nyaman. Kita diajak agar mau berdoa dan menyerahkan kehidupan kita kepada Allah. Biarkan ia yang bekerja dalam kehidupan kita, dan
Ketika kita berserah, maka setiap pekerjaan kita, terlebih di dalam kegiatan kita satu hari, dimulai dari pagi hari hingga malam hari, Tuhan tetap senantiasa dalam kehidupan kita. Itu tandanya orang yang berserah dan menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kita, terlebih dalam tidur kita. Kehidupan kita akan terus berjalan, dan pada akhirnya kita akan tiba pada kehidupan kekal. Kita akan mencapai puncak dari kehidupan kita untuk menerima kedatangan Tuhan. Sekarang bagaimana persiapan kita di dalam menyambut kedatangan Tuhan? Apakah kita sudah boleh benar-benar bersyukur? Apakah kita benar-benar boleh untuk senantiasa berdoa? Mari serahkan kehidupan kita kepada Allah. Biarkan Allah yang bekerja agar kita mendapatkan keselamatan dan kebenaran yang daripada Allah. Amin. Alia manami na dibono gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya ro maharajonmu, saya saut malom moni roham dibono tongon songona dibono gijang, lehon matuhami sadaron hanguluan siap hari, sisa madusa nami songon panesa nami, didosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ai horona punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amen.